Kaisang Pangarep kembali menjadi sorotan setelah mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Aksi putra bungsu Presiden Joko Widodo itu lantas direspons Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Jarod Saiful Hidayat. Baca, saat Kaisang pakai rompi Putra Mulyono, PDIP langsung sindir soal jet pribadi. Momen tersebut terjadi saat Kaisang blusukan di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, 24 September 2024. Dalam blusukan tersebut, Kaisang adalah satu-satunya orang yang mengenakan rompi Putra Mulyono. Adapun Mulyono adalah nama kecil Jokowi saat lahir di Surakarta pada 1961 silam. Gaya berpakaian Kaisang menjadi perbincangan lantaran saat ini ia tengah terbelit dugaan gratifikasi jet pribadi. Saat ditanya alasannya mengenakan rompi tersebut, Kaisang hanya terdiam. Sementara itu, menanggapi Kaisang, Jarod pun bertanya apakah Kaisang merupakan Putra Mulyono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.